Acara ini disponsori oleh Pemirsa Risi Jeroning nampenin pengelalah penyakit mulut dan kuku PMK Ring Buleleng. Kaptiang si depuput Ring Wukune Mangkin. PMK Buleleng kantun maut sahe antuk ngelaksana yang pemotongan bersyarat Ring Sampi Sanekeni PMK. Satgas Penanganan PMK Kabupaten Buleleng Kejen Galakantos Raine Sukrani Mangkin tanggal 15 Juli antuk ngelaksana yang pemotongan bersyarat Ring Sampi Sanekeni penyakit mulut dan kuku PMK. Pemotongan bersyarat puniki kedarosang selah pemargi Ring Sejeroning nambakin pengelala PMK. Duaning asa punike indik arge sampi oleh penjagal bura saning awinang pemotongan puniki durung kecumpuin peternak. Sekda Buleleng Gede Suyase Maosang, anut saking pemargi rapat koordinasi kesarengan Satgas PMK Pusat Miwah Provinsi Bali, dios vaksinasi nambagen PMK teler kelaksana yang melarapan pemotongan bersyarat. Suyase ngodarang sedurungnya ne Buleleng sampun ngelaksana yang pemotongan bersyarat ring ulu likur ukut sampi ring di Selokopakse, Kecamatan Seririt. Rares Renggalai Mangkin kantun keut sahayang antuk ngelaksana yang pemotongan bersyarat ting 150 tigang ukut sampi ring Kecamatan Gerogak. Dalam rapat koordinasi hari Sabtu dengan Satgas Provinsi diharapkan dalam waktu seminggu sampai dari Jumat ini posisi sapi yang kena PMK dalam keadaan clear. Clear artinya sudah dipotong bersyarat. Di Buleleng tidak ada yang stamping out, tapi sudah dilakukan potong bersyarat. Yang di Lokopakse sudah clear, ya sebelum ada rakor sudah clear. Sudah 28 dipotong. Yang tersisa adalah yang di Gerogak saja, yang terbanyak dipenjarakan, kurang lebih 153 sapi. Dalam rakor dengan provinsi, itu Karangasem bisa menyelesaikan karena ada pembeli, bukan jagal, yang bisa melakukan dengan harga yang berkeadilan. Nah, tetapi yang kemarin dikomunikasikan di Buleleng itu sebelum ketemu kita dengan yang tukang jagal dari luar Buleleng, posisinya sangat murah. Lianan punike rau mangkin Buleleng kantun incapang pemargi vaksinasi ternak antuk kali kecamatan saning ranjing zona merah PMK, Luire Kecamatan Seririt Miwah Kecamatan Gerogak. Komang Yuda, Bali TV.